Pemirsa, bulan Ramadan dimanfaatkan ratusan santri berkebutuhan khusus di salah satu pondok pesantren di Yogyakarta untuk belajar mengenal satwa di kebun binatang Gembira Loka. Mereka mendapatkan edukasi tentang satwa dan diharapkan akan menambah pengetahuan dan menumbuhkan kecintaan terhadap satwa. Inilah kegiatan yang dilakukan oleh ratusan santri putra-putri berkebutuhan khusus tunarungu dari Pondok Pesantren Darul Asom Sleman Yogyakarta. Mereka memanfaatkan bulan Ramadan untuk berkunjung ke Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. Mereka sengaja diundang secara gratis oleh pihak Kebun Binatang Gembira Loka untuk menikmati berbagai wahana sekaligus mengenalkan beragam satwa dari dekat. Para santri ini terlihat antusias karena banyak santri yang ternyata baru pertama kali berkunjung ke Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. Para santri ini didampingi oleh sejumlah ahli penerjemah bahasa isyarat untuk memudahkan mereka dalam penjelasan tentang satwa. Manajer marketing GL Zoo Yosi Hermawan mengatakan ini menjadi spesial di bulan Ramadan dan menjadi tantangan terbesar karena GL Zoo harus dapat memandu dan memberikan pengarahan bagi para santri tersebut, sehingga secara khusus juga mendatangkan para pemandu bahasa isyarat. Adik-adik kita khususnya berwisata di Gembira Loka, tapi memang ada hal yang spesial khususnya bulan Ramadan ini, yang dimana untuk tahun-tahun sebelumnya kita rutin melakukan hal tersebut, tetapi khusus untuk hari ini kita memang sangat spesial karena untuk adik-adik kita itu adalah berkebutuhan khusus, yaitu tuna rungu tidak bisa mendengar, dan kami di sini tantangan besar kami di Gembira Loka itu adalah bisa memandu adik-adik kita untuk berwisata, Serambi bisa menjelaskan tentang satwa-satwa yang apa yang ada di Gembira Loka. Sementara itu, pihak pengasuh pesantren mengaku gembira dapat berkunjung dan berwisata ke Gembira Loka Yogyakarta, dan ini merupakan kegiatan yang baru pertama kali dilakukan. Dengan membawa 110 santri ini benar-benar menjadi pengalaman berharga yang menambah pengetahuan bagi para santri sekaligus hiburan dan refreshing. Inilah kami kemarin baru saja menyelesaikan ujian tahunan kami, dan kami diberikan hiburan, diberikan refreshing oleh Gembira Loka. Ya, Gembira Loka Zoo ini masya Allah biasa, sangat-sangat membantu sekali. Di mana anak-anak sudah penat dengan pembelajaran ya selama satu tahun, ada liburan di akhir tahun menjelang kepulangan. Mereka pulang ke rumahnya masing-masing tanggal 23, dan sekarang tanggal 21, alhamdulillah kita refreshing dulu di Gembira Loka Zoo ini. Terima kasih sekali kepada pihak. Kalau saya dulu, kalau saya itu karena kadang ada nama-nama hewan yang mungkin asing bagi teman-teman tunarungu, kadang ada nama-nama daerah atau kata-kata yang asing lah mungkin bagi mereka. Nah, saya itu harus menyederhanakan, misalnya kayak di Amerika Latin, nah saya sederhanakan aja Amerika gitu. Jadi yang kira-kira untuk mereka mudah dipahami gitu. Apa itu namanya? Ya itu tantangan itu menyederhanakan, tapi yang penting bisa dipahami mereka, tapi intinya tetap tersampaikan gitu. Kalau itu yang sultannya menurut saya itu menjadi tantangan tersendiri bagi para penerjemah bahasa isyarat. Hal yang menjadi sulit adalah menjelaskan nama satwa dan dari mana asal daerah ataupun negaranya, sehingga perlu penyampaian yang lebih sederhana. Edukasi tentang satwa ini menjadi penting bagi penyandang kebutuhan khusus tunarungu. Mereka berhak mendapatkan akses edukasi seperti yang mereka butuhkan. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan Madu TV, mewartakan.